mengambil pelajaran kita, be. Fikir dengan 68 nampak ibu iman. So, kita sambung fikir hari Sabtu ni, siapa yang nak tengok kiblat? Hari Sabtu jam 5:30. Matahari betul-betul ada atas Kaabah. Semua bayang-bayang hari tu menghadap kiblat. Kalau tak matahari lah. Tapi sepanjang lah, kita nak sampai rumah kita ni, betul tak kiblat dia? Kita tengok matahari. Jadi kita punya, katakan kalau matahari tu begini, katakan siang tu, tapi kita begini. Alihlah ikut matahari, 5:30 hari Sabtu ini, matahari betul-betul, 5:30 tu, tanya 12:30 atas apa? Baik, kita sambung, kita punya fikir muka surat 24. Apa ya? Syarat-syarat sah yang ke 10. Syarat-syarat sah. Kita dah faham syarat wajib, syarat-syarat sah. Ada 10. Maka syarat ini perkataan. Surat 24. Syarat ni perkataan. Jadi tiap-tiap apa kita nak buat ibadah ni, kita mesti tahu perkataannya dan hukumnya. Perkataannya dan bahannya. Jadi syarat dan hukum. Jadi syarat sah sembahyang, kita dah bahagkan 9 dan malam ni masuk yang ke-10. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Syarat sah. Kalau awak tengah semayang, awak dah takbir, awak buat perkara yang dibatalkan semayang, kita tahu semayang. Apa yang batalkan? Mungkin kita tahu tu, gelaklah makan, minum, aku untuk buka aurat. Tapi mungkin ada yang kita belum tahu, kita akan fahamkan, tapi nampak sangat kita fahamkan sikit malam ni. Perkara yang berhubung kait dengan hati. Yang membatalkan semayang, perkara yang berhubung kait dengan hati. Apa dia? Awak syak pada niat. Awak syak pada niat. Tengah-tengah semayang, tadi niat tak? Jadi ini awak tanya, betul? Betul, tak boleh. Niat tak boleh. Niat tak tanya. Balik mula, kalau lain-lain syak, kita boleh ganti. Tapi kalau dari mula-mula niat tu kita dah lupa. Kedua, ini kita dalam hati. Kita nak faham pasal. Perkara yang dalam hati ni selalu kita kalau tak belajar, kita tak tahu. Kita tahu, bila bergerak lah pun, buka aurat ya. Taradus niat, pertama ada awak sudah niat bobor. Tapi bila awak mengazan-azan, awak kata sudah mengazan. Terus bantan. Ganda-ganda. Tak boleh lah satu niat. Zuhur lah. Tak boleh nak buka-buka dengan semayang. Batal semayang. Biar lagi, kita nak batalkan semayang dengan menggantungkan sesuatu perkara atau sesuatu kejadian. Kita dah takbir, kita dah baca Fatihah, dalam hati kita lintas, kita akan batalkan sembahyang kiranya terjadi sesuatu. Misal kata, kita dengar guru. Bila kita dengar guru, kita kata, kalau hujan turun, tak batalkan. Ini ada di mobil buaya. Ada juga pemotor, kepung. Ini mana boleh biarkan kalau kain baju tak enak. Jadi ini dah buruk ni. Kalau hujan turun, kalau hujan turun, kita akan batalkan. Itu yang kita lintas. Jawab.
menentukan sesuatu kejadian, kita niat, kita gantungkan suatu kejadian nak membatalkan semayang, kiranya berlaku. Kiranya terjadi. Tak gantungkan suatu. Kita dah semayang ni, kita langsung macam nak batal. Macam dengan kita nak sedap lah, nak batal kalau. Awak macam dah nak batal ni, dah batal lah. Tak boleh tu, ayam tak boleh. Ayam mesti buat jalan. Tak boleh. Kalau jadi ni, saya nak batalkan. Saya langsung macam nak batal kan. Tak boleh nak batal. Kalau niat nak batal, jom. Ya. Jadi ini semua kadang-kadang kita tak dengar. Kita dengar batal. Itulah yang biasa-biasa. Jadi itulah tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan semayang. Kalau awak sengaja menukarkan hukum kauli bukan pada Tuhan. Sengaja menukarkan hukum kauli bukan pada Tuhan. Hukum kauli ini berjelidah. Takbir merah, fatihah, tahiyat, lawat, salam. Sengaja, tapi tak sengaja. Baca tahiyat awal, lajak, sampai majlis. Haa, dia kan dah masuk program. Itu dia salam. Dah salam, kau boleh balik. Eh, pasal kau salam. Kau kan duduk tahiyat awal. Dia tak kira baru dua saat. Salam. Awak boleh masuk balik dalam sebayang dan awak tunjuk tahu. Sengat saja. Kalau lukun tunjuk tahu dia atau tak tunjuk tahu dia, tak pun. Tapi dengan cara kita tak cakap. Kalau awak dah salam, awak bercakap. Dua rakaat. Dengan balik kan? Tapi kalau sengaja juga kita salam pada rakaat kedua, ataupun tengah berdiri, awak baca tahiyat. Lupa tak pun. Kali kita nak angkat jari ni pasal tujuh. Mungkin sekarang tidak. Umur meningkat. Orang bisa meningkat. Ingin dia dah jalan negara dah kurang. Kadang-kadang piang dia buat malam. Malam dia buat piang. Jadi orang-orang macam gini awak jangan tegur. Nek, main apa? Main subuh. Kalau awak cakap pun kadang-kadang tak terima. Ini bukan perlu subuh. Hasbuk. Ataupun dia kata, perlu subuh. Gitu saja. Tapi dia tak sama dia. Tak betul kan? Jadi orang macam ni, Allah boleh dia keluhkan. Jangan orang marah dia. Bayang buat kat dia malam, bukan dia. Satu lama. Buat macam tu. Dia asyik semayang-mayang saja. Sebab dia memang selalu semayang-mayang. Saya bawa kepada semayang-mayang. Itu macam tu. Waktu itu juga. Dia nak angkat. Dia buat tu dia bilang. Pilih makan. Tapi dia nak buat. Jadi Allah boleh keluarga orang ini. Jadi itulah dikatakan tadi. Kalau lupa, kita tukar hukum fa'li itu dengan lupa, tak membatalkan kebanyakan. Sengaja berdiri baca tahiyat. Sengaja duduk baca tahiyat. Sengaja tampung ke bawah. Kecuali kalau dan tak boleh rokok dan sujud. Saya rokok pun tak boleh, sujud pun tak boleh, saya hanya boleh berdiri. Jadi saya boleh berdiri selesai. Orang yang tidak mendapat air untuk wuduk dan tidak pula mendapat tanah untuk tayamum, wajib lakukan sembahyang. Tetapi wajib diulang
di bawah kita lain kan. Itu buat maya. Kalau orang tu tak ilang macam banyak kata lebak lah. Kan tak cari hasil. Tapi kalau tak suka pada lubang orang kat ujung, hasilah kepada lubang tu. Jadi ambil tangan kat mana, kita dah kat atas. Jadi tak bayar. Itu nama dia sebayang umatkan waktu. Tapi ada orang kata, mana ada sebayang umat waktu? Betul. Bayang mana boleh umat waktu? Tapi masalahnya, kalau sudah keadaan darurat, isyarat saja. Kita kena tahan, kata hospital, dimasukkan wajah-wajah, waktu masih sampai. Macam mana nak main? Macam mana orang nak kena main? Macam mana orang nak kena kiblat? Macam mana orang nak pakai telefon? Itu kita isyarat saja yang termampu. Bila waktu dah sampai. Bila waktu sampai, isyarat saja. Kalau agak waktu belum habis, kita dapat buat, alhamdulillah. Tak dapat buat, tetaplah kamu. Tetaplah kamu, cuma tak payah nak. Tapi awak sebenarnya rancang, tak apalah. Ni kita nak pergi Johor, tahu memang kek. Tak apa, nanti kita berbawa pula. Orang ada berlalak kat Malaysia, 4 jam, 6 jam ke bandar. Yang tak tahu, okey. Waktu sampai ke bawah. Tapi tahu, ngaja. Bila kita tak tahu, yang kita akan terkadar dan kita tak ada rancangan. Kalau awak memang dah tahu hari-hari cuti, tapi awak masuk Johor tu, nak dekat-dekat ada ni. Tak boleh lagi, tak perlu, kita akan nak duit. Tak boleh lagi tu. Kalau awak dah tahu, biasa. Kalau tak tahu, berperangkap, lain. Faham ke tak? Jadi tak boleh lah. Balik kerja, kita selalu dapat semayang asal di rumah. Tapi dah semasa, ingin rabak. Ingin rabak pula. Sampai nak maghrib. Jadi duduk tak ada kesemayang, tak ada pul tangan, tak angkat pun tak pun isyarat dia kepada baca Fatihah, rokok tu, kira rokok, Allah Akbar, kalau nak Allah Akbar pun angkat aja, duduk, baca Fatihah saja, bahkan Allah, tak perlu. Mana kita berada di keadaan dan darurat, tak boleh kosong waktu sebahagian. Nanti kita tunaikan. Kecuali kita musafir dua marhalah, itu boleh jamak takdir atau jamak takdir. Tapi subuh, tak boleh tolak, tak boleh tolak. Di mana awak berada subuh? Mesti orang waktu kalau awak tak nak